Pantas bikin Reino Barak mabuk kepayang, intip penampilan berkelas Syahrini kenakan sepatu boots putih mewah seharga satu motor saat ngemper di tangga merah Merona. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Syahrini diketahui kini bikin Reino Barak mabuk kepayang karena pesonanya. Intip penampilan berkelas Syahrini yang kenakan sepatu boots putih mewah seharga satu motor. Saat ngemper di tangga. Selama ini Syahrini dikenal sebagai salah satu artis tajir di Indonesia. Bagaimana tidak, harta kekayaan Syahrini sangat melimpah yang tak dapat dipandang sebelah mata. Melansir dari grithot.id, Syahrini disebut-sebut memiliki aset kekayaan senilai 20 juta dolar Amerika Serikat atau 208 miliar rupiah. Hal itu terbukti dari gaya hidup mewah Syahrini yang kerap mengenakan barang-barang mahal di sekujur tubuhnya. Selain Syahrini, rumah tangganya dengan Reino Barak pun juga tak luput dari sorotan. Pasalnya, konglomerat sekelas Reino Barak mabuk kepayang dengan pesona Syahrini. Seperti diketahui, Syahrini dan Reino Barak menikah pada 27 Februari 2019 lalu. Usai menikah dengan Reino Barak, wanita yang akrab disapa Inces ini makin bertabur dengan kemewahan. Seperti baru-baru ini, Syahrini kepergok kenakan sepatu boots putih mewah seharga satu motor loh. Penasaran? Potret itu dibagikan akun Instagram @fashionsyahrini2. Dalam unggahannya, akun tersebut membagikan potret cantik Syahrini ketika sedang ngemper di tangga. Istri Reino Barak itu tampak ngemper di tangga merah Merona meski penampilannya berkelas. Pasalnya pelantun lagu Sesuatu Itu terlihat fashionable banget dengan mengenakan sepatu boots putih mewah. Meski terlihat simpel, sepatu boots putih itu tembus harga fantastis loh. Bagaimana tidak, harga sepatu boots putih mewah itu tembus 15 juta rupiah. Princess Syahrini wearing at Prada Perforate Leather High Top Sneakers 15.160.000 IDR from Prada.com, tulis akun @fashionsyahrini2. Sepatu boots milik Syahrini itu berarti setara dengan harga satu motor. Melansir dari grid.com, harga Honda Beat Sporty CW memiliki harga 15,5 juta rupiah. Bagaimana menurut kalian penampilan Syahrini? Syahrini mampu hasilkan 5 miliar rupiah kurang dari 24 jam. Bukti Inces tak tergantung kekayaan Reino Barak. Menyandang status sebagai istri konglomerat sekelas Reino Barak tidak membuat Syahrini sepenuhnya tergantung dengan kekayaan sang suami. Ia juga terus berusaha untuk memenuhi pundi-pundinya, mulai dari jasanya sebagai artis hingga usaha fashionnya. Bahkan ia bisa menghasilkan 5 miliar rupiah kurang dari 24 jam. Dia Syahrini mampu membuktikan pada diri sendiri dan publik bahwa kekayaan yang dia miliki tidak berasal dari sang suami, Reino Barak. Bahkan Syahrini atau yang akrab disapa Princess ini bisa menghasilkan 5 miliar rupiah kurang dari 24 jam. Diketahui, Syahrini baru-baru ini meluncurkan bisnis hijab terbarunya. Tidak tanggung-tanggung, Syahrini berhasil meluncurkan NFT hijab pertama di dunia. Dilansir melalui kompas.com, non-fungible token atau NFT adalah salah satu jenis aset digital yang sedang naik daun. NFT biasanya digunakan oleh seorang seniman untuk menjual karya seninya atau konten digital mereka. Hal ini dikarenakan lewat NFT, aset atau karya digital bisa dijual dan dipastikan keasliannya, meski konten atau karya tersebut banyak diduplikasi dan beredar di internet.
Berdasarkan data terbaru dari Depradar seperti dikutip dari kompas.com, penjualan NFT menembus angka tertinggi yakni 10,7 miliar rupiah atau sekitar 152 triliun rupiah pada kuartal 3 2021. Nilai transaksi itu naik lebih dari 8 kali lipat bila dibandingkan dengan kuartal 2 2021, di mana nilai transaksinya hanya mencapai 1,3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 18,5 triliun rupiah. Usai luncurkan NFT hijab pertama di dunia, Syahrini kini telah go internasional. NFT hijab pertama di dunia yang diluncurkan Syahrini itu diketahui melalui akun Instagram pribadinya @princesssyahrini. Dalam unggahan itu, istri Reino Barak mengumumkan bahwa akan meluncurkan NFT pertamanya. Tak hanya menjadi artis pertama di Indonesia yang meluncurkan NFT, Syahrini juga menjadi NFT pertama di dunia yang menggunakan hijab. Welcome to the Metaverse, I'm very excited to announce my first NFT. Partnering with NFT Kings Pro at PT Anak Gaul Jaksel. NFT will be launched on Binance NFT. Ternyata NFT yang diluncurkan Syahrini itu memang sukses besar. Dikutip dari grid.id dalam artikel cuan 5 miliar rupiah auto masuk kantong, Syahrini tunjukkan diri bisa hasilkan duit tanpa campur tangan Reino Barak. Jual tiket seharga 286.000 langsung ludes kurang dari 24 jam. Inces mampu menjual NFT hijab pertama di dunia. Itu hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Bahkan ia langsung mendapatkan cuan 5 miliar rupiah dari jualan NFT tersebut. Pasalnya, harga NFT tersebut bisa mencapai Rp286.000 dan mampu terjual sebanyak 17.800 NFT. I would like to thank all support and join me in my metaverse. My first NFT is now sold out in just several hours after its launch. You guys so dope. Thanks to @NFKingsPro, @Binance NFT, @Binance Indonesia, @PT Anak Gaul Jaksel, tulis Syahrini. Rumah mewah Syahrini bak istana Eropa, hidup bergelimang harta, tak heran jika Syahrini memiliki aset berupa rumah mewah bak istana Eropa. Tidak hanya rumah mewah, rumah Syahrini juga dilengkapi perabotan super mentereng. Bahkan harga bantalnya jutaan rupiah. Istri Reino Barak tersebut memiliki hunian dengan pilar-pilar raksasa yang menghiasi rumahnya.